Hai hai hai, halo teman-teman, baik lagi bersama Musim Gaming. Kali ini nih kita lanjut lagi main game Monster Brawl ya guys ya. Oke guys, ini dia robot kita semakin keren saja dengan total power 887 nih. Langsung saja kita akan melawan monster-monster di sini ya. Kita akan melawan langsung saja si Idemon teman-teman. Langsung kita start di sini dan kita berada di mana nih teman-teman? Waduh, sepertinya ini di planet lain ya. Wah, dia keluar dari situ teman-teman. Langsung saja kita akan melawannya nih. Kita menggunakan dua senjata. Di sini kita punya hammer dan juga kita punya ini teman-teman. Apa namanya? Minigun ya. Oke, dia menyerang langsung saja kita. Oh, salah pencet guys. Harusnya kita menyerang, malah menghindar dong. Oke, dia masih banyak nyawanya, ada 177. Oh, dia menghindar juga ternyata guys. Kita akan menghindar dari serangannya seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau dia nyerang lagi, kita akan menghindar lagi seperti ini teman-teman. Langsung saja kita akan hajar dia dengan hammer dan juga dengan minigun seperti ini teman-teman. Oh, dia mau menyerang, tapi kita serang duluan dong. Kita akan menyerang. Oh, dia bertahan teman-teman. Nanti pertahanannya sudah hilang, baru kita getok ya teman-teman. Dia akan menyerang. Nah, kita tangkis saja teman-teman. Langsung saja kita akan tembak. Oh, tidak, dia bertahan teman-teman. Langsung saja kita hajar lagi menggunakan palu. Nah, kita bertahan juga dong. Emangnya dia doang yang bisa bertahan ya. Langsung saja kita tembak. Apakah kita bisa menang? Ya ampun, sedikit lagi. Kita hajar sekali lagi. Oh, tinggal satu nyawanya tuh teman-teman. Oke, wah, kita bertahan, dia juga bertahan dong. Oke, sekarang pasti dia akan kalah dan kita berhasil mengalahkan si Idemon ya teman-teman. Oke deh, level victory nih. Kalau gitu kita lanjut lagi melawan monster yang lain ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like dulu videonya dan jangan lupa subscribe juga ya untuk yang belum subscribe teman-teman. Thank you. Oke guys, Idemon sudah kita kalahkan. Sekarang kita akan melawan si Beetle Rider dong. Langsung saja kita start di sini dan kita berada di Gunung Lava nih teman-teman. Waduh, seram sekali. Oke, itu dia Beetle Rider-nya teman-teman. Oh, kita menggunakan palu kita lagi dan juga minigun kita ya. Ya ampun, kita serang nggak kena dong teman-teman. Waduh, 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 kita akan tembak saja kalau gitu. Nah, dia bertahan ya teman-teman. Waduh, waduh, kita getok sekarang. Nah, wah, dia bisa menghindar dengan cepat dong. Kita juga bisa bertahan seperti ini dan dia pusing teman-teman. Baru deh bisa kita tembak ya. Ya ampun, kita kenanya damage-nya dikit banget guys. Yah, dia menyerang kita terus-terusan juga. Wah, dia sudah hancur semua tuh. Sudah agak hancur ya, bukan hancur semua. Oke, kita getok kepala. Nah, ini nih, sudah hilang teman-teman. Oke, kita akan bertahan seperti ini. Nah, sekarang kita akan tembak dia teman-teman. Kita hancurkan saja dia. Oh, nyawanya tinggal 95 tuh. Sedikit lagi dia kalah. Oke, apakah dia akan pusing? Nah, pusing nih. Kita hajar saja seperti ini. Oke, ayo serang. Kita akan menghindar teman-teman. Ya ampun, apakah kena? Oh, enggak ya. Kita akan tembak seperti ini. Oh, sedikit lagi dia kalah. Kita hajar sekali lagi. Ya, kita berhasil mengalahkan si Beetle Rider di Gunung Lava ya teman-teman. Oke, 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 oke. Kalau gitu kita lanjut lagi lawan monster yang satunya ya teman-teman. Oke guys, saatnya kita akan melawan monster ini nih. Wah, ini kayaknya bosnya ya, Lava Elemental guys. Waduh, langsung saja kita akan start di sini dan kita akan melawan Lava Elemental teman-teman. Lihat, dia itu kayak ini ya, kayak penyihir gitu deh. Lihat guys, monsternya serem banget. Oke, dan nyawanya dia 300 teman-teman. Kita hajar saja shieldnya agar hancur teman-teman. Dan juga kita tembak ya sebelum dia. Dia menghindar dong. Oke, kita tembak lagi seperti ini. Waduh, waduh, waduh. Sekarang saatnya kita bertahan. Dia pasti akan menyerang ya teman-teman. Nah, kita bertahan lalu kita getok mukanya. Dia itu lava ya guys ya. Oke, kita bertahan seperti ini lalu kita tembak. Ya ampun, kita kena damage guys. Lihat nih, pertahanan kita tinggal 50 teman-teman. Oke, dia akan menyerang kah? Oh, dia bertahan dong. Oke, kita akan getok dia. Kalau dia sudah tidak bertahan lagi seperti ini, kita bertahan seperti ini teman-teman. Langsung kita tembak ya. Dari atas sampai bawah nih, kita hancurkan saja seperti ini teman-teman. Nah, globe-nya nih kita hajar. Nah, tinggalan 16 guys. Waduh, waduh, kita bertahan. Oke, kita nggak kena damage teman-teman. Lagi nih kita hajar. Apakah kita berhasil mengalahkannya? Ya, kita berhasil mengalahkan si Lava Elemental dong. Kalau gitu kita lanjut lagi yuk melawan monster-monster yang lainnya ya teman-teman. Oke guys, ini dia monster-monsternya sudah pada keluar ya. Waduh, ini ada giant nih teman-teman. Namanya Es Golem dong. Wah, ini es, ini api ya. Oke, kita akan melawan yang ini dulu nih, Es Spirit. Kita start saja dan kita berada di gunung es teman-teman sekarang. Oke, maju sini kamu. Dia dari Black Hole keluarnya teman-teman. Waduh, 267 nih ininya nyawanya teman-teman. Oke, kita akan bertahan. Oh, nggak bisa ya, dia nggak nyerang. Kita ngapain bertahan? Oke, seperti ini guys. Nanti kalau dia menyerang,
Kita akan menghindar seperti ini, lalu kita hajar saja tangannya dia. Oke teman-teman, apakah dia akan menyerang lagi atau enggak nih? Kita lihat saja di sini ya. Oke, waduh, dia menyerang gak sih? Oh, nyerang teman-teman. Langsung saja kita tembak tangannya dulu nih. Lihat tuh, pada hancur teman-teman. Dia punya ini ya, punya shield, tapi kita hancurkan. Oke, apakah dia menyerang? Oh, tidak. Oke, sekarang dia menyerang. Kita akan bertahan. Waduh, kita telat teman-teman. Kita hajar saja badannya seperti, dan kita tembak juga. Apakah kita berhasil mengalahkannya? Oh, dia menghindar, dan tapi kita masih bisa mengalahkannya dong. Oke, kita berhasil mengalahkannya. Kalau gitu kita lanjut lagi melawan Ash Golem ya teman-teman. Oke guys, kita sudah mengalahkan yang tadi nih. Wah, di sini besar banget dia, 3 teman-teman levelnya ya Ash Golem ini. Langsung saja kita akan start. Kira-kira bisa nggak nih kita menang melawan si Ice Golem guys. Oke, ini dia Ice Golemnya sudah keluar. Oh, dia menggunakan batu teman-teman, 356 nih ininya ya, nyawanya. Kita hajar saja. Nah, dia mau menyerang nih. Ayo serang. Yeah, dia bertahan lagi. Ya udah deh, kita yang nyerang kalau gitu. Nah, seperti ini guys, kita menyerang saja karena dia bertahan dan pertahanannya sudah habis ya. Oke, apakah dia akan menyerang? Kita bertahan teman-teman. Nah, seperti ini dia pusing, langsung aja kita hajar tangannya nih. Oke, lihat itu pada hancur ya teman-teman. Oke, kita akan bertahan lagi dan dia pusing lagi dong. Kita tembak saja tangannya teman-teman seperti ini. Lalu kita hajar juga kakinya nih. Tuh lihat esnya sampai hancur semua ya. Oke, kita akan bertahan karena dia akan menyerang pastinya ya teman-teman. Ayo dong serang. Wah, diem aja dia guys. Ya udah deh, kita bertahan nih. Nah, lihat itu teman-teman, dia pusing, langsung aja kita hajar apanya ya, kakinya deh. Yang sebelah kiri nih masih ada esnya teman-teman. Kita bertahan lagi. Nah, dia pusing lagi. Langsung saja kita hajar menggunakan minigun kita, dan kita hajar menggunakan palu Thor kita ya teman-teman. Oke, dia menyerang. Oh, tidak bisa. Kita sudah bertahan teman-teman, dan kita hajar. Apakah kita berhasil mengalahkannya? Ya, kita berhasil mengalahkan Ice Golem ya teman-teman. Kalau gitu kita akan melawan yang ada di Gunung Lapa selanjutnya ya teman-teman. Oke guys, Ice Golem sudah kita kalahkan nih. Yang ada di Gunung Lapa ada lagi satu nih. Waduh, ini ada siapa? Jetrai namanya teman-teman. Langsung saja kita akan start di sini. Kita akan melawan si Jetrai. Pasti ini lebih lemah dari Ice Golem ya. Lihat nih nyawanya berapa ya kira-kira. Waduh, serem banget ya guys, 285 dong. Oke, kita akan hajar saja langsung seperti ini. Apakah dia akan menyerang? Oke, kita akan bertahan teman-teman sampai dia pusing ya. Oke, apakah pusing? Enggak guys. Waduh, kita tembak-tembakin saja dan dia bisa menghindar-hindar gitu ya. Oke, wah, kita kena damage teman-teman. Oke, ayo dong serang lagi. Kita bertahan teman-teman seperti ini. Ya, dia menggunakan angin lagi. Enggak pusing kalau pakai angin. Oke, kita hajar seperti ini. Waduh, lihat itu guys. Wah, kita telat bertahan. Kita tembak lagi menggunakan minigun seperti ini. Dan kita hajar pakai palu juga ya teman-teman. Dia menyerang. Oke, kita bertahan. Kalau dia menyerang, pasti kita harus bertahan ya teman-teman. Nah, kita bertahan nih. Pasti dia pusing nih sekarang. Oke, kita hajar saja karena dia yang lagi pusing. Kita tembak juga. Apakah kita berhasil mengalahkannya kali ini? Ya, kita berhasil mengalahkan si Jetrai dengan mudah ya teman-teman. Kalau gitu kita akan melawan Rubah tadi ya. Oke guys, di sini ada Rubah nih. Wah, kita loot box dulu deh. Kita ambil ya teman-teman. Kita open saja di sini. Kita dapat apa? Wow, dapat X, lumayan ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke inventory dan kita lihat nih apakah ada yang bisa digabungkan atau tidak. Oh, tidak ada teman-teman. Langsung saja kita play lagi dan kita akan melawan siapa nih? Poxy guys. Langsung saja kita start dan kita akan melawan Poxy di mana nih? Kayaknya di bulan ini ya. Ha, di bulan. Oke, dia sudah keluar. Wow, ternyata dia raksasa ya teman-teman. Oke, kita hajar saja dia seperti ini. Oh, lihat itu teman-teman, dia pertahanannya sudah hancur. Nah, dia pusing nih. Kita tembak juga nih pertahanan dadanya guys seperti ini. Lalu kita hajar lagi tangannya. Wow, lihat guys. Waduh, dia damage-nya besar banget, 40 teman-teman sekali menghajar kita ya. Oke, apakah dia akan menyerang lagi atau tidak? Ayo dong serang. Wah, lama banget. Giring kita nyerang aja, dia nyerang juga. Oke teman-teman, kita tembak-tembaki saja seperti ini. Oh, dia bertahan dong. Oke, ayo serang. Ayo serang. Dia akan menyerang, guys. Waduh, dia pusing sekarang. Kita hajar saja apanya ya? Badannya aja deh. Kita hajar seperti ini dan dia menyerang lagi. Oke, kita berhasil menahannya. Nah, ya ampun. Habis teman-teman peluru kita ya. Oke, ayo dong serang. Lama banget sih. Wah, dia bertahan juga. Kirain tuh dia mau nyerang, teman-teman. Oke, kita hajar saja seperti ini. Nah, dia nih mau nyerang pasti selanjutnya. Oke, guys. Kita akan bertahan dan kita tembak-tembaki lagi ya si Poxy ini. Oke,
dia sudah hancur tuh teman-teman. Waduh, dia bertahan apanya lagi nih? Dia nyerang pakai apa ya? Kan sudah kita hancurkan tuh parangnya teman-teman. Waduh, parang. Oke, kita akan bertahan lagi. Nah, kita tembak-tembak ya, ternyata dia menyerang kita menggunakan kepalanya teman-teman. Nah, sedikit lagi dia akan kalah. Waduh, dia itu ternyata robot yang ini teman-teman, robot yang lumayan kuat ya karena banyak juga nyawanya, guys. Kita hajar saja dan ya, kita berhasil mengalahkan Foxy di planet ini dong. Wah, mantap jiwa, guys. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, oke? Bye-bye.